Hello, Juli. Terus, Kak. Hello, Mizu. Hey, sorry ya, I sent the link suddenly. God. Ini nggak tahu nih, berapa orang yang mau join ini. Ya, semoga aja banyak ya, Mizu. Yang ngerit baru berapa? Mungkin karena jamnya jam 11 kali, Miju. Kan masih awang-awangan, belum jam makan siang, belum istirahat. Mungkin pada sibuk juga kan yang masih kerja kayak Kak Andriani dan lain sebagainya. Bisa jadi sih. Hai, Rada. Hello, Kachawa-san. How are you? Oh, I'm great. How about you? It's pretty good. Loh, Kak Juli kok hilang? Duh, nah ini. Tahu nih. Kachawa-san tadi nelfon Rade ya? Iya, reminder. Thank you. Karena tadi ini kan kirimnya kan nggak jauh-jauh waktunya kan, makanya takutnya karena belum read, makanya lebih baik di miss call aja. Okay. Thank you, Coach. Sama-sama. Coach, apa sih mau tanya? Ya. Yang full exercise 7, Rade tuh kan panggil deh coach, tapi gak ada soalnya, cuma audionya doang. Masa? Iya coach, waktu itu yang dikirim kan ada full exercise 7, 9, 11, 7, 9, 10, 11, 13. Tapi yang 7 belum. Belum ada soalnya. Iya kah? Coba bentar. Masa? Saya yang salah kah? Bentar ya. Okay. Enam tujuh ini ya. Mizu tadi nelpon kenapa? Nah, reminder aja kelas. Oh, iya. Karena saya kirimnya kan juga menit-menit, dekat-dekat menit-menit terakhir kan. Takutnya nggak read. Tapi saya sambil-sambil kuliah ya, Mizu. Sorry. Okay, it's okay. Rada. Yeah. Tadi yang listening atau apa? Listening kan? Iya, yeah, listening. Listening kan yang 7 itu sudah sama-sama yang 6 sebelumnya. Oh, yang 6 sampai 7 itu kah? Nah, baru habis itu yang kemarin dikirim itu 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Loh, dari exercise 9 coach kayaknya. Berarti yang 7 sama 8 ya? Wait, aku cek juga nih. Tunggu-tunggu ini. Sebentar ya. Oh, yang 8 hari Jumat kemarin coach udah. Itu yang sama-sama 7 ya? Iya, Mizu, tujuhnya juga udah dikerjain. Iya, tujuh sama. Oh ya, udah coach. I'm sorry. Okay. Yang kemarin itu terakhir saya kirim itu 9-10, baru 11-12-13 ya? Iya, betul. Oke. Okay.
Okay, sorry. Okay, berarti sudah clear ya, Rada ya? Ya, Coach. Thank you, Coach. Nah, sama. Ini nomor siapa nih? Oh, Rada ya. Okay. Oke, 2 menit lagi. Oke, ada lagi mengenai tugas yang kemarin? Yang belum ngerjakan nanti bisa dikerjakan ya. Oke, Mizu, nanti nyusul. Oke, nanti semakin banyak lagi nih. Tambah yang tadi kan ada nambah ini yang dari 14 ke 15 dan 1 ke 15, ada nih ada 4 lagi audio ini, nanti bisa dikerjakan juga karena kita akan membahas ini materinya saja sama contoh-contohnya ya. Semakin banyak tugas yang akan kalian kerjakan, semangat. Oke, bentar dulu. Oke, kita langsung masuk aja ya ke materi ya. Bagus, Rido. Lagi lanjutkan. Oke, ini ya materinya ya. Kita akan bahas dari yang skill 9. Oke, semua dengar ya. Nah ini, gak ada suaranya. Dengar, Coach. Ya, Minggu. Oh, okay. Aman. Ini saya khawatir nih, kalau kameranya gak on, baru gak bersuara. Saya tidak tahu ini apakah kalian masih standby di depan kamera atau tidak ini. Still standby, Mizu, but I still on the way. Okay. Yang penting kalian bisa sambil dengerin dan perhatikan, tidak apa-apa. Okay. Jadi ini dari yang awal minggu kemarin ya, dari awal minggu ini, minggu kedua, materi listening dimulai dari skill 9, listen for almost negative expression. Ini almost negative. Jadi untuk almost negative itu ini ada expression-nya itu ada hardly, barely, scarcely, only, rarely, seldom. Untuk hampir negatif ya. Okay, for example, on the recording you will hear, were you able to pay the electric bill? I had barely enough money. Okay, what does the man imply? Okay, dari sini kita bisa lihat dia bilang barely enough. Berarti hampir nggak ada ya dia. Hampir nggak ada, jadi ngepres banget begitu loh. Makanya kalau yang alpha, he had plenty of money for the bill, ini kan bertentangan ya. Plenty itu banyak banget gitu, jadi berlebihan. Oke, kalau yang bravo, he didn't have enough money for the bill, berarti dia sama sekali nggak bisa bayar, nggak cukup uangnya. Oke, kalau yang delta, he was unable to pay, sama. Berarti nggak mampu untuk membayar. Kalau yang Charlie, he paid the bill but has no money left. Jadi dia bisa bayar, tapi nggak ada uang sisanya sama sekali. Dia sudah kehabisan uang, ngepres gitu ya. Oke. Okay. In the main statement, the word enough indicates that there was enough, so he paid the bill. However, it was barely enough, so he almost didn't have enough and certainly has no money left. The correct answer is therefore correct. Oke. Okay. Jadi
itu ya penjelasannya juga sudah ada di situ lebih detail, bisa dibaca-baca, diperhatikan. Oke. Kemudian untuk expression-nya tadi saya sudah sampaikan, ini ada barely, hardly, scarcely, only, rarely, seldom. Di mana untuk hardly, barely, scarcely sama only ini dia almost none, hampir tidak ada. Oke, kalau almost never ini kan hampir nggak pernah, jarang banget. Maksudnya ini sesuatu yang bukan seperti yang nggak habis, tapi kayak sesuatu yang akan dilakukan, tapi dia itu atau sudah dilakukan dan dilakukan, tapi dia itu jarang dilakukan seperti itu ya. Ini yang lain suara saya bergema kah? Iya, coach, suaranya bergema dari tadi. Tapi clear nggak? Aku kira clear sih, Mizu. Cuman bergema banget. Lagi dangdutan, Mizu. Tapi jelas nggak? Jelas. Wah, ini kenapa lagi nih? Kenapa nggak ngomong dari awal? Mungkin saking semangatnya, Mizu. Saking semangatnya kalian diem gitu ya? Kirain bisa terus kayak kemana soalnya? Kirain cuma punya aku, soalnya aku kan punya dua, jadi kirain telinga aku yang masalahnya. Aduh, kalian saling menyalahkan diri sendiri, murah hati sekali kalian. Jadi kayak apa dong? Sebenarnya masih enak didengar sih Misu. Memang sih kalau suara saya memang merdu, jadi enak didengar. Tapi derdet-derdet. Suaranya kan double gitu. Kalau saya ngomongnya pelan-pelan, clear ya? Kalau saya ngomongnya pelan-pelan seperti ini, clear nggak? Masih clear sih, Mizu. Tapi tetap aja bergema. Tidak berdampak apapun, Mizu. Cuma suaranya Okay. Oke, okay, masih kedengaran jelas ya berarti ya. Oke, okay. Kita lanjut, Kang. Oke, jadi kalau untuk contohnya ini yang hampir tidak ada itu there is hardly any food in the refrigerator. Oke, jadi hampir nggak ada makanan sama sekali di kulkas ya, tapi masih ada berarti namanya hampir nggak ada berarti masih ada. Oke, sementara untuk yang almost never, he rarely drives to work. Dia jarang banget. Hampir tidak pernah naik mobil untuk pergi kerja. Ya, ngerti ya perbedaannya ya, hampir tidak ada sama hampir tidak pernah. Oke, kita masuk ke contoh exercise-nya. Kita nggak mendengarkan audio ya, kita langsung baca aja di sini sebagai contoh. Anggap saja suara saya ini adalah audionya. Oke. Okay. I hear that Mona's been offered the manager's job. But she has hardly any work experience. Oke, okay. What does the woman say about Mona? Oke, okay, apa jawabannya? Bravo. Bravo. Yang lain? Delta mungkin Mizu Delta. Delta. Delta Mizu. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat di sini adalah Delta ya. Kalau yang Alpha, Mona hasn't worked hard, berarti dia nggak bekerja keras, nggak pernah bekerja keras. Kalau yang Bravo, Mona's experience has been hard. Pengalamannya itu udah apa banget kayak gitu loh. Kayak apa ya? Berat kayak gitu loh. Nah, kalau yang Charlie, Mona's job as manager is hard. Kerjaannya sebagai manager itu berat. Nah,
nggak ada yang nyambung ya, kan di sini yang dibahas adalah but she has hardly any work experience. Hardly tadi adalah bagian dari yang almost, almost apa nih? Ya, almost none ya, hampir tidak ada. Hampir tidak ada sama sekali. Berarti pengalaman dia nggak ada, hampir nggak ada pengalaman sama sekali. Mungkin sekali doang gitu loh. Makanya Mona hasn't worked for very long. Dia belum bekerja untuk waktu yang lama. Gitu, oke okay, ya? Number two. How much time did Sam spend on his paper for economics class? Sam has seldom taken so much time on a research paper. Okay, what does the man mean? Oke, Raja Bravo Rido Delta. Oke, yang lain? Aku Mizu. Oke, ini bukan suggestion ya. Dia ngasih tahu Sam jarang banget ngambil waktu untuk mengerjakan papernya. Bikin Bravo Delta. Oke. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang Bravo. Bravo ya. Di sini Sam has rarely worked so hard. Dia jarang banget bekerja keras kayak gitu. Kalau yang Delta, Sam should have worked harder on this paper. Sam seharusnya telah bekerja lebih keras. Karena di sini dibilang jarang. Hanya berarti yang Bravo ya, lebih tepatnya. Oke, okay, next. Number three. Does Steve usually park his car there? Only once has he parked his car in that lot. Okay, what does the man mean? Okay, he parks his car there once in a while. He's parked his car there a lot. He only leaves his car there for a short period of time. And he left his car there on just one occasion. Okay, apa yang paling tepat jawabannya? Oke, okay. Rido Delta. Oke, okay. Yang lain, Rizka Hasana. Delta. Oke, okay, kita lihat. Only once has he parked his car in that lot. He left his car there on just one occasion. Okay, hanya di satu kali kesempatan. Berarti baru satu kali dia di situ ya. Okay, jawaban yang paling tepat adalah Delta. Okay, next. Nanti untuk yang exercise-nya silakan dikerjakan di masing-masing ya. Kita lanjutkan. Skill number 10. Listen for negative with comparative. Okay, negative dengan perbandingan. Okay, negative can be used with comparative in the short dialects of the TOEFL test. A sentence with a negative and a comparative has a superlative.
or very strong meaning. Oke, dia memiliki superlatif itu, tahu ya superlatif ya? Ada yang lupa kemarin saya ada bahas superlatif? Yang most lama apa kemarin ya? Itu ya Mizu? Iya, betul. Yang paling, yang artinya adalah paling. Paling sama ter ya? Iya, benar. Kemarin rada ada yang nanya ya? Rada ya? Ya, Coach. Betul. Oke. On the recording you hear, what do you think of the new student in math class? No one is more intelligent than she is. Oke, ini berarti yang komparatif. No one is more intelligent than she is. Oke, berarti what does the man say about the new student? Ini kan dikatakan no one is more intelligent. Berarti tidak seorang pun lebih smart gitu. Tidak seorang pun lebih cerdas dari dia. Berarti dia yang paling cerdas dong ya. Benar? Benar. Benar, Mizu. Iya, benar. Berarti jawabannya itu bukan very smart, karena very di situ adalah sangat, bukan paling. Nah, kemudian bukan juga smarter than. Smarter itu lebih, berarti masih ada yang lebih lagi. Kemudian kalau Charlie smarter juga, berarti masih ada juga yang lebih dari itu. Nah, kalau yang Delta, she is the smartest student in the class. Berarti dia yang paling cerdas. Oke? Berarti nggak ada seorang yang lebih dia. Berarti ya itu sudah jawabannya yang paling tepat adalah Delta. Oke ya, kita masuk ke penjelasan berikutnya. Oke, ini penjelasannya ada di sini dikatakan the man respond to the woman's question with negative no and the comparative more intelligent and this combination has a superlative meaning, the smartest atau the most intelligent sama juga ya. Oke, the best answer is the real answer D. Oke, itu ya Delta ya. Oke, untuk apa-apa aja di sini komparatifnya bisa dilihat yang pasti namanya komparatif perbandingan menggunakan more atau er seperti more beautiful contohnya ya, more diligent, kemudian kalau er-nya heavier atau prettier bisa juga. Atau masih banyak lagi sebenarnya, easier ya, itu yang lebih dari maksudnya. Oke, for example, no one is more beautiful than she is. Nah, ini tidak seorang pun yang lebih cantik daripada dia, berarti dia yang tercantik, meaningnya she is the most beautiful. Oke ya, kemudian contoh kedua, he couldn't be happier, dia nggak bisa lebih bahagia, berarti dia sudah paling bahagia sudah itu gitu. He is extremely happy. Dia tidak bisa lebih bahagia. Berarti dia sudah paling bahagia. Kita kenapa kita nggak pakai yang happiest? Karena kita nggak bisa bilang he is happiest. Kalau perbandingannya kan nggak ada gitu loh. Makanya happier-nya nggak pakai then. Karena dia itu tentang sendiri aja, dia nggak bisa lebih bahagia seperti itu. Kecuali ada pembandingnya. Kalau ada pembandingnya, baru kita bisa pakai yang superlatif happiest untuk di meaningnya. Tapi karena dia nggak ada pembandingnya, makanya sudah ekstrim itu sudah yang sangat-sangat-sangat bahagia gitu loh. Nggak ada yang lebih layak. Kan kalau yang biasa kan very happy ya. Tapi kalau yang di atasnya very itu extremely. Oke. Number one, have you gotten over your cold yet? I couldn't be feeling any better today. Okay, what does the man mean?
Okay. Ah, Mizu. Apa? Alpha. Yang lain? Ini ini Rido, saya yang nanya Rido. Kamu nanya balik. Oke, okay, ada Alpha, Andriani Alpha. Oke, okay. Hasana apa sana? Alpha. Oke, okay, he's feeling terrific. Apa terrific? Ayo. Terrific itu sakit. Sakit. Sebentar. Oh, enggak deh, bukan Alpha. Ganti. Jadi apa dong? Bedanya Charlie sama Beta, Bravo apa ya? Kalau yang Charlie itu dia dia nggak ngerasa terlalu terlalu sehat, maksudnya nggak begitu baik lah kondisinya. Kalau yang Bravo malah lebih buruk gitu. So? Bravo. Oke, jawabannya yang paling tepat itu Alpha ya. Oh. Kan dia bilang I couldn't be feeling any better. Jadi dia sudah udah paling baik sudah nih. Dia nggak bisa merasa lebih baik lagi gitu. Itu sudah paling baik gitu loh. Oh. Berarti udah kalau terrific itu feeling great gitu loh. Oh, oke. Okay. Berarti sudah sehat banget dia. Oke ya. Number two. What did you think of Mike when you first met him? He couldn't have been more unfriendly. What does the man mean? Oke, okay, ada yang Alpha. Apa lagi? Yang lain? Oke. Okay. Dia tidak merasa. Oke. Okay. Apa yuk jawabannya? Mana nih? Nah, ini lagi Sinta, ini pilih salah satu Sinta. Bingung, Coach. Emang artinya apa itu? Yang dibilang si man-nya di sini apa? Dia tidak bisa lebih tidak ramah. Oke, berarti? Gak ngerti. Berarti sudah ramah ya? Kalau kayak pertanyaan sebelumnya. Masa udah sudah ramah? Banget. Dia tidak bisa lebih tidak ramah. Berarti dia paling tidak ramah. Dia sangat tidak ramah dong. Serius gitu. Iya dong. Kecuali he couldn't have been more friendly. Baru dia sudah sangat bersahabat. Tapi di sini he couldn't have been more unfriendly. Dia tidak bisa lebih tidak bersahabat atau tidak bisa lebih tidak ramah. Berarti sudah paling tidak ramah gitu loh. Paling kening tadi ya Mizu ya. Iyuhu. Kalau yang nomor satunya kan tidak bisa merasa lebih baik, berarti sudah paling baik. Nah, ini berarti Charlie dong.
Dia, that's right, Charlie. Kalau yang kedua ini, dia tidak bisa lebih tidak ramah. Berarti sudah paling tidak ramah tuh. Makanya, Mike didn't seem to like him at all. Berarti ini kalimat sindiran gitu ya, Coach? Iya, benar. Oke. Yang pasti di sini paling-paling-paling ya, baik itu paling ke arah positif atau paling ke arah negatif. Nah, jadi diperhatikan baik-baik konteksnya. Kalau dia bilang he couldn't feel any better, he couldn't be feeling any better, berarti dia tidak bisa merasa lebih baik, berarti sudah paling baik. Oke. Tapi kalau dia tidak bisa lebih tidak bersahabat, berarti dia sudah sangat tidak bersahabat, sudah paling tidak bersahabat sudah itu. Contohnya ketemu langsung pergi itu, enggak peduli. Berarti dia enggak suka sama sekali ada Errol di situ. Mike didn't seem to like him at all. Sama sekali gak suka, gitu loh. Berarti kan sudah paling parah tuh. Oke ya. Number 3. Did you see Teresa's grade on the math exam? It was unbelievable. No one else could have done better. Oke, ini clear banget nih. What does the woman mean? Coach, maaf tadi yang nomor 2 tuh jawabannya jadi apa? Charlie. Oke, okay, jadi number 3. Kenapa? Charlie itu. Yang lain? Yang number 3. Ayo, yang lain. Okay, ya. Jawabannya yang number 3 adalah Charlie. Tidak seorang pun bisa mengerjakan lebih baik, berarti sudah paling baik. Berarti Teresa got the highest grade. Okay, ya. Charlie jawabannya. Next. Okay, skill 11. Ya, seperti yang saya bilang tadi, untuk yang exercise-nya silakan dikerjakan nanti di tempat masing-masing ya. Oke, jangan lupa dikumpulkan. Oke, skill 11, listen for expression of agreement. Agreement, persetujuan atau pernyataan yang menyatakan bahwa dia itu setuju. Oke ya. Oke, expression of agreement are common in the short dialect, so you should become familiar with them. Okay, for example, on the recording you hear, I think that the hypothesis is indefensible. Should I ini, what does the woman mean? Maksudnya apa? Itu kalau yang alpha, she is unsure, tidak yakin. Di situ jelas-jelas dia bilang should I, jadi nggak mungkin dia tidak yakin. Kemudian yang bravo, the hypothalamus is behind the fence. Ini apa ini? Gak nyambung ya? Kalau yang Charlie, he think that the hypothesis can be defended. Kan dia yang laki-laki bilang indefensible. Berarti berbanding terbalik ya, kalau yang Charlie ini can be. To in itu negatif, ini can be positif. Oke, berbanding terbalik. Nah, kalau yang Delta, she agrees with the man. Nah, should I, gitu juga saya. Berarti dia setuju bahwa hypothesis-nya itu indefensible. Oke ya, jawabannya yang paling tepat adalah Delta. Oke, itu untuk yang positive statement. Sekarang kalau yang negative statement, kita lihat contohnya. On the recording you hear, I don't think that our history teacher is very interesting. Neither do I. Tidak juga saya. Saya juga tidak berpikir demikian. Maksudnya seperti itu. Kalau yang positif itu should I, negatif itu neither do I.
Atau kalau yang positif lagi bisa nanti si eye to eye, itu juga persetujuan. Atau oh, ini ada di bawah nih expression of agreement-nya nih. Itu ada me too, ada I say, ada isn't it, yang artinya bukan, maksudnya ini keren bukan? Nah, it's cool, isn't it? Nah, maksudnya begitu. Ada isn't it-nya di belakang. Untuk question tag kalau yang ini. Oke, kemudian ada you can say that again. Oke. Yang statement ini ya, yang apa? Pernyataan, bukan pernyataan sih, apa sih namanya? Kayak perintah, kalimat perintah gitu loh. Ada penekanan. Exclamation. Oke, bahasanya exclamation ya. Ada you can say that again. Nah, bukan. Kan kalau untuk interrogative itu depend on the stressing. Jadi kalau penekanannya nanti you can say that again atau can you say that again, bisa juga. Jadi sekalipun dia kalau tertulisnya positif, tapi kalau intonasinya nanti lebih ke pertanyaan atau interrogative, itu masuk ke interrogative. Contohnya ini you can say that again. Nanti kalau orang di spoken expression, bisa aja nanti dia bilangnya you can say that again. Enggak harus can you say that again? Enggak harus seperti itu. Itu kan yang formal. Kalau untuk di speaking dia bisa nanti yang informalnya you can say that again. Tapi kalau untuk exclamation, you can say that again. Gitu. Ada penekanan di again-nya. That again. Dengan darin, nah kan beda kan, dia ekspresinya sama ekspresi penekanan itu berbeda. Oke ya. Kemudian, kalau yang untuk negative statement, nanti dia itu menggunakan neither do I atau I don't either. Oke ya. Kita langsung masuk ke contoh exercise. Number one, these paintings are really fascinating. Aren't they? What does the man mean? Apa jawabannya? Oke, yang lain. Apa itu? Apa? Alpha. But I don't know. Aren't they? Bukankah kayak itu kayak tidak setuju sih? Aren't they? Ini kan dia setuju. Berarti tadi yang pertama dia ngomong apa nih? These paintings are really fascinating. Really fascinating. Baru yang mainnya setuju. Berarti? Itu setuju ya kalau aren't they. Kan aren't they di sini masuk kategori yang isn't it ini. Isn't it? Kalau singular isn't it. Kalau plural ya aren't they. Oh iya ya. Berarti delta itu. Oke, jawabannya delta ya. Oke, okay, number two. I don't really care for the way the building was renovated. I don't either. What does the man mean? Apa? Beta. Bravo. Bravo. She doesn't care. Oke. Okay. Kalau yang Charlie, he doesn't care about the renovation. Dia nggak peduli tentang renovasinya. Sementara yang disampaikan si perempuan adalah dia nggak begitu peduli dengan cara untuk merenovasinya gitu. Yang nggak dipedulikan di situ adalah caranya. Sementara kalau yang Charlie
yang nggak diperdulikan itu tentang renovasinya, mau direnovasi mau enggak terserah, berarti masih kurang tepat ya. Oke, jadi yang paling tepat di situ adalah yang Bravo. He has the same opinion. Dia setuju sama yang si cewek. I don't either. Saya juga enggak. Saya I don't really care for the way. Saya juga enggak peduli. Maksudnya enggak begitu peduli caranya itu, cara renovasinya itu bagaimana. Yang penting direnovasi. Maksudnya begitu ya. Makanya yang paling tepat adalah yang Bravo. Oke, okay, number 3. I think that both candidates for county supervisor are unqualified. Me too. What does the woman mean? Apa, Pak Mizu? Oke, okay, yang lain? Clear ya? Clear banget ini jawabannya nih. Apa, Pak, nih? Oke, okay, Alpha. Oke, okay, kita lanjutkan. Masuk skill 12. Oke, okay, listen for expression of uncertainty and suggestion. Expressions of uncertainty and suggestion are common in the short dialect, so you should become familiar with them. Oke, okay. Ini semua ini kategori-kategori yang biasa muncul di short dialogue atau number 1 to 30 ya. Yeah? Oke. Okay. Example, on the recording you hear, do you know anything about the final exam in physics? It's going to be rather difficult, isn't it? What does the woman mean? Nah, ini diingat, ini sekarang bukan tentang agreement lagi, tapi tentang uncertainty. Oke, jadi, kalau yang apa, the exam is not going to be too difficult, ini sudah pernyataan yang pasti, ujiannya nggak akan terlalu sulit. Gitu. Kalau yang Bravo, she's positive that it's going to be hard. Dia sangat yakin bahwa ujiannya itu akan susah. Nah, kalau yang Delta, she has no idea about the exam. Dia sama sekali nggak tahu. Kalau yang Charlie, she think that it might be hard. Itu mungkin susah. Oke. Okay. Ada ketidakyakinan, uncertainty. Oke. Okay. Clear ya? Oke, okay, penjelasannya di sini ada nih. The third question, isn't it, change a definite statement into a statement that shows uncertainty. So the best answer is one that expresses uncertainty. The best answer to this question is answer C, because the words think and might express uncertainty. Nah, kan di statement perempuannya, it's going to be rather difficult. Itu akan agak sulit. Jadi maksudnya nanti itu akan agak sulit. Tapi ada di situ penekanan, isn't it? Bukan. Nah, berarti dia masih ragu. Oke, okay, ya? Clear, ya? Oke. Oke, thank you, Andri, Ani, Kairu, Nisa. See you. Okay, next. Kita masuk ke contoh lagi. On the recording, you hear, I'll never have time to type my paper tomorrow. Why not do it now? What does the woman suggest? Okay. Okay, apa ini? Finishing the paper today, not working on the paper now, never typing the paper, taking time out from the paper now. Oke, okay, jadi jawaban yang paling tepat adalah di sini menyelesaikannya hari ini. Oke, okay, ya. Nah, kalau di ini ada penjelasannya. In this example, the expression why not is an expression of suggestion. So the woman suggests doing it now. In this suggestion, the woman is referring to the paper that the man needs to type. So the answer is Alpha. Oke. Okay. Ini
saran gitu ya, sarannya kenapa nggak ngerjakannya sekarang aja gitu, selesaikan sekarang. Nah berarti menyelesaikan papernya hari ini juga gitu. Oke ya, karena dia mau bilang ini, I'll never have time to type my paper tomorrow. Berarti hari ini aja, kenapa nunggu harus sampai besok gitu. Oke ya. Oke, expression of uncertainty and suggestion. Ini untuk yang uncertainty, isn't it? Ini untuk yang question tag atau aren't they lagi kalau rame-rame. Oke, baru as far as I know, ini, sejauh yang saya tahu, ini masih belum pasti kan? Atau as far as I can tell, sejauh yang bisa saya sampaikan, saya katakan bla 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 seperti itu. Oke, untuk yang suggestion, why not bla 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 sama let's, ayo. Nah, itu saran. Let's do it now. Kesan. Oke ya. Kita masuk ke exercise. Number one. Do you know what time they're leaving for the city? They have to leave at 4 o'clock, don't they? What does the woman mean? Okay, next. Yang lain? Asana? July? Ardia? Jadi jawabannya yang paling tepat itu yang jelas adalah alpha. They have to leave, mereka harus pergi jam 4, bukan? Kan gitu. Berarti she is not completely sure. Dia tidak sepenuhnya yakin when they are leaving. Kalau yang bravo, they are returning from the city, mereka kembali dari kota tepat jam 4 atau at about 4, sekitar jam 4 mereka kembali dari kota sekitar jam 4. Nah ini they have to leave. Do you know what time they are leaving for the city? Meninggalkan, ini pergi meninggalkan kota, ini kembali lagi. Kalau yang ini dikatakan they have to leave, mereka harus pergi at 4 o'clock the day, jam 4 bukan? Itu makanya dia kayak nanya balik gitu loh. Mereka bakal berangkat jam 4 kan? Kayak gitu loh. Makanya dia nggak sepenuhnya yakin ya. Sama ibaratnya kayak misalkan kita punya teman baru sama-sama kuliah misalnya, baru kita taunya dia jadwal kuliahnya hari ini jam 1 misalnya. Baru kita ngomong ke teman kita, karena kita mungkin agak-agak lupa, baru bilang, kamu bukannya ada kelas jam 1 ya? Berarti masih belum yakin banget. Tapi kalau dia bilang, kamu jam 1 ada kelas loh. Nah, itu berarti dia sudah tahu benar ya. Number 2. I'm so thirsty from all this walking. Let's stop and get a drink. Okay, what does the man suggest? Delta. Jadi delta faktor risiko itu memang tidak pasti akan menjadi penyakit. Jadi dia hanya menyebabkan risiko untuk terkena delta penyakit tersebut. Jadi tidak
Oke. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah delta ya. Let's stop. Ayo kita berhenti and get a drink dan minum. So, they should take a break. Mereka seharusnya istirahat and have a drink dan minum. Oke ya. Number three. Is the exam still scheduled for 3 on Thursday? As far as I know. What does the woman mean? Charlie? Yang lain? Charlie. Oke, jadi untuk yang ini, dia jawabannya yang paling tepat adalah delta ya. As far as I know, sejauh yang saya tahu. Berarti she think, dia kira, dia berpikir, she knows when the test is. Dia pikir dia tahu kapan tesnya. Karena kan as far as I know, sejauh yang saya tahu, sepengetahuan saya, jadi dia pikir dia tahu. Padahal nggak pasti gitu loh. Setahu saya sih jam segitu gitu. Makanya she thinks she know when the test is. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Nggak ada, Miss. Oke, berarti kita lanjut ya. Oke, skill Berlin. Wait. Oke, listen for empathetic expression of surprise. Empathy expression of surprise are common in the short dialect, so you should become familiar with them. Ya, masih lanjutkan kita masuk ke example. On the recording you hear, did you see Paul driving around in his Mustang? Then he did get a new car. What had the man thought? Okay, in your textbook or on the computer screen, you read, Paul would definitely get a Mustang. Okay, Paul didn't know how to drive. Paul did not like Mustang. And Paul wouldn't get a new car. Okay, jadi, then he did get a new car. Dia, maksud penekanannya di situ, oh, jadi dia dapatkan mobil baru nih, kayak gitu loh. Berarti what had the man, jadi perkiraannya yang laki-laki itu dia nggak dapat, kayak gitu. Makanya di situ jawabannya yang paling tepat adalah Paul wouldn't get a new car. Oke, okay? Oke, okay, kalau nggak ada yang bertanya atau komen berarti setuju. Oke, okay, next kita masuk. Expression of empathetic surprise. Oke, okay, ini expression-nya. Untuk verb bisa pakai be, modal, present tense. Kemudian empathetic-nya. Contohnya. Then he is here. Jadi be, to be, situ, is, ketemu dengan emphasis-nya. Jadi dia di sini. Kayak gitu. Oke, okay, untuk yang modal, then you can go. Jadi kamu bisa pergi. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, does dengan with emphasis. Then you do play tennis. Jadi kamu main tenis, kayak gitu. Untuk artinya, I thought he wasn't here. Jadi yang ada di pikiran dari yang menyampaikan, then he is here. Itu berarti he wasn't here. Jadi yang dari pikirannya itu dia nggak di sini gitu. Jadi dia di sini.
Kukira dia nggak di sini, maksudnya kan gitu kan. Makanya jawabannya itu he wasn't here. Kemudian kalau untuk yang then you can go berarti I thought you couldn't go. Oke. Kemudian yang ketiga, jadi kebalikannya intinya ya. Then you do play tennis. I thought you didn't play tennis. Oke. Kemudian kalau untuk yang verbnya past dan perfect, di situ pakai did dengan have. Oke. Then she did read it. Then she has gone there. Nah, maksudnya di situ I thought she hadn't read it. Dia jadi memakai past perfect ya. Kalau dia present maknanya past, tapi kalau dia past maknanya past perfect. Nah, kalau dia present perfect dia past perfect juga ya. Then he has gone there. I thought he hadn't gone there. Oke, kita langsung masuk aja nih ke exercise-nya, contohnya nih. I just got 600 on the TOEFL test. Then you did pass. What had the woman assume? Apa? Alpha itu. Oke, jawabannya alpha ya. The man hadn't passed. Coach, itu kata kuncinya di just got ya. Makanya had not passed. No. Then you did pass. Kata ini loh. Kata did-nya. Jadi kamu lolos. Kayak gitu. Kan kalau misalkan ada kelanjutannya. Jadi kamu lolos. Kupikir enggak. Nah berarti kan diasumsikan bahwa perempuannya ini bakal berpikir si laki-lakinya itu enggak lolos. Gitu loh. Ngerti enggak? Oh iya coach. Ya. Yeah. Number two. Would you like to go skiing this weekend? So you can ski. What had the man assume? Charlie itu. Charlie. Okay, Charlie ya. Number three, I just got this letter from my sister. So the mail has come already. What had the woman assume? Bravo. Bravo. Apa? Bravo. Bra, bravo. Yeah. Oke, okay. Benar ya, bravo ya. Kita lanjutkan. Oke, okay, skill 14. Listen for wishes. Wishes ini berbeda dengan hope ya. Jadi kalau wishes itu untuk sesuatu yang keinginan tapi nggak mungkin terjadi. Tapi kalau hope itu bisa terjadi, oke okay, ya. Makanya sebenarnya kalau orang ulang tahun itu jangan I wish you all the best. Ngerti enggak? Ya, jujur. Karena mungkin enggak jadi. Makanya. Jadi lebih baik I hope or I pray you all the best. Nah, itu lebih baik. Tapi kalau I wish you all the best itu dia berharap tapi sesuatu yang enggak mungkin terjadi. Ya, tapi ya. Okay. Okay, conversation about wishes can appear in the short dialogues. The important idea to remember about wishes is that a wish implies that the opposite of the wish is true. Okay. Kebalikan dari wishnya yang benar gitu ya. On the recording you hear,
it's too bad that you have to stay here and work during the school break. I really wish I could go with you and the others to Palm Springs. What does the man mean? Okay, kalau yang Alpha, maybe he will go. Mungkin dia akan pergi. Nah, padahal ya, saya sangat berharap saya bisa pergi. Kalau yang Charlie, he is happy. Nah, lain lagi ya, nggak nyambung. Baru yang Bravo, yang Delta, he is going on the trip, but not with the others. Nah, ini juga nggak ada dibahas nih. Dia pergi tapi nggak dengan yang lain, pergi sendiri dong. Kalau yang Bravo, he is unable. Oke, okay. I really wish I could go. Berarti dia unable to go. Ya? Yeah? Saya sangat berharap saya bisa pergi. Berarti saya nggak bisa pergi. Gitu. Oke, okay, untuk key information-nya. Untuk affirmative wish implies a negative reality. Oke, okay, contohnya. I wish I had time to help. Berarti dia nggak punya waktu. No time to help. Nah, kalau negative wish implies an affirmative reality. I wish I didn't have time. Berarti he has time to help. Okay, ya. Untuk yang past tense itu mengacu ke present reality. I wish he were at home. Berarti dia not at home. Is not at home. Atau past perfect implies a past reality. I wish he had been at home. Berarti he wasn't at home. Okay, ya. Sambil dibaca-baca. Kita lanjut masuk ke contoh exercise. Do you think we'll be able to have a picnic today? I wish the sky weren't so cloudy. Okay, what does the woman mean? Charlie. Yang lain? Charlie. Delta mungkin itu Delta. Apa? Delta. Ya, Delta itu. Rather clear. Thunder itu apa sih? Rather itu agak-agak. Oh, iya. I wish the sky weren't so cloudy. Tidak terlalu cloudy. I wish berarti dia kebalikannya. Berarti warnanya dihapus jadi is so cloudy atau is too cloudy. Jawabannya yang paling tepat adalah Charlie. Kan I wish kan maknanya kebalikan. Kalau dia weren't berarti kebalikannya not jadi positif. Negatif jadi positif ya. Positif. Nah, ini antara Charlie dengan Delta tadi. Kalau rather clear agak cerah. Sementara di sini bahasnya so cloudy. Terlalu berawan. Nah, berarti sky-nya terlalu berawan, Charlie ya. Tapi Mizu ini enggak yang dimaksud itu mungkin harapannya enggak sih Mizu. Jadi dia tuh berharap supaya enggak so cloudy. Jadi maksudnya mungkin dia berharap awannya itu enggak berawan gitu. Jadi enggak terlalu berawan. Bukan enggak berawan ya, enggak terlalu berawan, ada so di sini. Oh gitu. Harapannya enggak terlalu berawan, tapi ternyata terlalu berawan. Nah, gitu loh. Atau cloudy ini berawan kan ya atau mendung? Iya, itu cloudy terlalu berawan. Saya itu mikirnya harapan dia itu kan the sky weren't so cloudy. Berarti dia berharap the sky is rather clear gitu enggak sih? Kalau misalnya jawabannya Charlie berarti dia berharap langit itu mendung banget gitu. Mungkin maksudnya gitu lah sih. Tapi bukan. Kalau dia berharap mendung banget, I wish the sky were so cloudy. Iya, Mizu, maksudku yang
Charlie itu dia seolah-olah ini nggak Mizu. Enggak tahu deh Mizu. Iya apa ini? Jadi gini loh, kalau kan tadi makna wish-nya itu kan kebalikannya ya. Tuh, pahami satu. Baru kalimatnya di sini positif atau negatif? Nah, negatif, otomatis positif itu ya. Berarti memang antara Charlie dengan Delta, oke sudah pasti. Nah, kemudian sekarang diperhatikan negatifnya itu bilang apa? I wish, saya harap langitnya tidak akan terlalu berawan. Berarti ternyata kenyataannya terlalu berawan, kan gitu. Jadi negatifnya dihapus, bersisa positifnya. Saya berharap langitnya tidak terlalu berawan. Tidaknya dihapus, bersisa terlalu berawan. Oke ya? Oke, kami sudah dapat. Itu, jadi kalau yang delta itu jadi seperti menyimpulkan sendiri. Makanya jawabannya yang paling tepat adalah Charlie. Oke, number 2. Delta. Iya, delta gitu. Oke, number 2. Did you enjoy the Thanksgiving dinner? I wish I hadn't eaten so much. What does the man mean? Delta. Oke, delta ya. Delta gitu. Oke, delta benar. Number 3, are you coming to the party tonight? I wish I could. Nah, ini. Apa? Delta. Oke, delta ya. Oke, delta lagi jawabannya. Oke. Enak sudah mulai semakin mengerti ya. Oke, kita masuk ke the last skill. Skill 15, listen for untrue condition. Okay, conversation containing condition can appear in a short dialogue. The important idea to remember about condition is that a condition implies that the opposite of the condition is true. Okay, on the recording you hear, do you think that you'll be able to go to the party? If I had time, I would go. Okay, ini pakai conditional ya, condition. If I had time, I would go. What does the woman say about the party? Kita bisa lihat, maybe she will go. Ini berarti ada kemungkinan. Kalau yang bravo, she has time, so he'll go. Ini sudah mutlak. Tapi lebih ke yang positifnya. Nah, Charlie, she is going even if she doesn't have time. Nah, ini maksa banget nih. Padahal pernyataannya sudah jelas, if I had time. Nah, jika saya punya waktu, saya akan pergi. Tapi ini kan kondisinya di masa lampau. Berarti kenyataannya dia nggak pergi. Makanya jawabannya yang paling tepat adalah, it's impossible to go. Oke ya. Oke, explanation-nya in this question, the condition if I had time implies that the opposite is true. The woman doesn't have time for the party. So it's impossible to go. Therefore, the best answer to this question is answer D. Oke ya. Ini ya. Oke. Ini key information about true condition-nya. An affirmative condition ini sama dengan yang di tadi ya. An affirmative condition implies a negative reality. A negative condition implies an affirmative reality. Kebalikannya. Ini kebalikannya. Example, if she were at home, she could do it. Jika dia ada di rumah, dia akan melakukannya, mengerjakannya. Berarti kondisinya adalah she's not at home. Oke, kemudian kalau if she weren't at home, she could do it. Ini yang negatif ya. Berarti dia at home, positif yang maknanya. Oke, untuk past tense, implies a present reality. If I had money, I would buy it. Berarti I don't have money, kenyataannya. Kalau past perfect, implies past reality. If I had had money, I would have bought it.
Berarti kenyataannya didn't have money. Terakhir, had can be used without if. Had I had money, ini berarti dia diinversi kayak kemarin ya. Had I had money, I would have bought it. Berarti didn't have money juga, sama aja ya. Ini khusus yang ini dia masuk ke inversi ya. Maknanya sama dengan yang ini. If I had had money, had-nya if-nya dihapus, had-nya satu pindah ke depan. Jadi had I had money gitu ya. Oke, guys. Oke, kita masuk ke exercise 15. Are you going to have something to eat? If the food look fresh, I would eat some. What does the woman mean? Alpha. Yang lain? Charlie. Apa? Charlie. Ini pernyataannya apa yang dibilang nih? Oke, pernyataannya di sini dibilang if the food look fresh, I would eat some. Kalau makanannya terlihat segar, saya akan makan. Tapi ini lampau, lihat lampau ya. Berarti, alpha, berarti kenyataannya alfa. Alfa ya? Alfa. Kira itu dia Charlie itu makanan yang dibahas. Ternyata si ceweknya itu nggak suka makanan fresh. Sorry, Mizu. Jadi pernyataannya di situ, si perempuan itu akan makan kalau makanannya fresh. Tapi kenyataannya, itu kan dia di masa lampau. Kalau makanan, gini ibaratnya, kemarin saya hadir ke pesta, gitu kan, pesta pernikahan. Baru ada yang nanya, kamu makan makanannya enggak? Saya bilang, kalau makanannya itu fresh, saya makan. Berarti kenyataannya, kemarin makanannya enggak fresh. Karena makanannya enggak fresh, berarti saya enggak makan. Berarti jawabannya, she's not going to eat. Oke ya. Number two. The flight must have taken longer than usual. Had the flight left on time, we wouldn't have arrived so late. What does the man say about the flight? Delta. Alpha. Yang lain? Apa? Delta. Ini siapa jawab nih? Oke, jawabannya yang paling tepat adalah Delta. Kan dibilang jika pesawatnya ini berangkat on time, kita nggak akan telat gitu loh, tibanya di sana. Berarti it departed late, jawabannya. The last one. Are you sure you want to go out? You don't seem to be feeling very well. If there were some aspirin in the medicine cabinet, I wouldn't need to go to the drugstore. What does the woman mean? Charlie ya, Miss. Charlie. Siapa? Charlie. Lain. Ada? Jawabannya jika ada aspirin di intinya di tempat obat gitu ya, di lemari obat ada P3K-nya lah mungkin. Di kotak P3K saya tidak akan pergi ke drugstore.
Bravo nggak sih? Tapi di sini dia menggunakan past. Berarti jawabannya present. Semuanya present nih. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat adalah it is necessary to get some aspirin. Oke. Kan dibilang kan kalau ada aspirin di lemari saya nggak akan pergi ke apotik gitu loh. Berarti dia pergi ke apotik untuk beli aspirinnya. Oke ya, jawabannya Charlie. Sampai di sini ada yang tanyakan? Mizu, untuk tugasnya berarti nanti dikumpulin semua ya, Mizu? Yup, that's right. Dari 9 sampai 15 itu silakan dikerjakan. Nanti digabungin aja, diurutin maksudnya. Kenapa? Dijadiin satu file aja berarti, Mizu? Dijadiin satu file, boleh. Jadi saya lebih enak untuk memeriksanya. Coach, berarti tugasnya start dari TOEFL exercise 9 ya? Iya, yep, that's right. Kalau Sinta kemarin 9 sampai apa sudah ya? Sudah. Iya, dilanjutkan aja yang belum ya. Oke. Okay. Kalau yang reading bisa makasih Le. Iya. Apa, Juli, Rizka? Yang reading dari berapa sampai berapa ya, Mizu? Dilihat itu yang saya kirim itu berapa tuh? Ya, lupa tadi. Nanti Rizka lihat deh. Soalnya saya juga nggak ingat, nggak lihat lagi tuh. Oke, okay, Mizu, thank you. Oke, okay, untuk yang reading, ini hari Kamis ya? That's true, Mizu. This is Kamis. Besok berarti jam 2 lagi ya? Bebas sih Mizu. Guys, Rido, gimana Rido? Oh, saya bisa semua Mizu. Bisa semua. Masa nanti saya buat di sholat Jumat, kamu bisa? Bisa itu maksudnya. Nah, berarti jam 2. Oke, kalau jam 2 berarti tugas reading besok sebelum sholat Jumat sudah dikumpulkan ya. Oke. Baru kalau untuk yang listening, deadline-nya hari Minggu ya, biar nanti Seninnya Minggu malam saya sudah selesai koreksi gitu. Jadi kalau bisa Minggunya jangan kemalaman lagi ngerjakannya. Sorry Mizu, tadi bilang apa? Jaringan agak bermasalah kayaknya, Rista. Aduh. Untuk tugasnya yang listening, deadline-nya hari Minggu. Tapi kalau bisa Minggu siang itu sudah selesai. Jangan kemalaman kayak kemarin, jadi saya nggak sempat untuk mengoreksi. Oke, Mizu. Ini nanti dikerjain kok langsung. Jangan dikumpulin jam 12 malam lagi. Saya bingung nanti koreksinya gimana. Nggak saya koreksi nanti. Iya, Mizu. Oke, kalau bisa siang ya. Karena kan kalian kan mengerjakannya satu. Saya ngoreksinya banyak, jadi saya butuh waktu. Okay. Ya kan? Masuk akal ya. Asik. Makasih Rido buat pembelaan. Oke, kalian ngerjakannya satu, saya ngoreksinya banyak, jadi saya butuh waktu lebih, gitu ya. Itu. Oke. Jadi diusahakan ketika ada waktu langsung dikerjakan aja, jangan ditunda-tunda. Oke, sampai di sini ada lagi yang ditanyakan? Karena hari Senin kita hari Senin apa nih? Besok minggu ketiga. Ini sabar ya, liburnya saya belum tahu nih jadwalnya, nanti kita akan diumumkan kapan libur ya. Oke, Mizu. Berarti sore structure lagi ya, Mizu? Sore mana nih minggu kedua, sabar ya. Sore ya, nanti saya akan kirim struktur materi. Dipelajari aja ya, nanti kalau saya kirim struktur dipelajari, kalau ada yang ditanyakan ditanya, dibaca, yang saya kirim dibaca, jangan dianggurin ya.
Oke, Mizu, oke. Nanti bilang lagi belum dapat materinya padahal kan enggak dibaca. Aku mau tanya. Aha. Kalau misal ada tugas exercise itu, terus apa kita nanya tugasnya gitu kan beberapa exercise di atasnya ada kayak materi singkat gitu. Nah, ketika itu PR apakah boleh ditanyakan walaupun hari besoknya tuh belum dibahas dan hari sebelumnya juga belum dibahas? Kalau yang terkait dengan yang dikirim by WhatsApp boleh langsung ditanyakan. Oke. Okay. Nah, jadi materi-materi yang saya kirim itu untuk kalian baca, untuk ya kalau bisa langsung direct ketika nerima langsung dibaca 1 jam ke depannya, bisa langsung bertanya apa yang tidak dimengerti di materi yang dikasih itu gitu ya. Oke, okay, coach. Thank you. My pleasure. Oke, okay, ada lagi? Gak ada, Mizu. Coach, hari Sabtu ada scoring nggak? Yuhu, of course. Oke. Okay. Terus kan juga ada scoring di tempat lain. Maksudnya lagi ada apaan juga di tempat lain. Jam berapa? Jam 9, tiga lo, Rizka, itu. Mungkin nanti Rizka kayak kemarin lagi ya, malam. Ya, terserah aja. Yang penting nanti kalau misalkan nggak betul-betul nggak bisa, nggak ikut nggak apa-apa, tapi nanti dikerjakannya itu harus fair gitu, jadi benar-benar sesuai waktu juga untuk audio, sesuai audionya, nggak ada di repeat, kemudian untuk strukturnya dipakai timernya untuk 25 menit, dan untuk yang reading 55 menit, seperti itu ya, jadi jangan tambah-tambahin waktunya. Siap, Mizu. Karena itu untuk kalian sendiri kok gitu. Tapi kalau kalian mau tambah-tambahin sendiri ya itu urusan kalian dengan Tuhan ya, bukan dengan saya. Ya asik. Oke. Itu. Jadi masalahnya nanti bukan di saya lagi karena bukan untuk saya kok, untuk kalian. Semakin kalian praktis, nanti kalian akan semakin terbiasa. Justru kalau di offline di sini, ini kalau untuk scoring memang timernya tetap segitu. Tapi biasa di waktu-waktu di kelas, kita ada kelas khusus, kelas structure-nya, nanti kita ngerjakan soal structure-nya itu, justru kita waktunya kita press, kita buat jadi 20 menit, supaya student-studentnya itu terbiasa ngerjakan kritis, gitu. Dia ngerjakannya cepat, gitu. Nggak yang nge-press waktunya ketika 20 menit, betul-betul waktunya sampai 20 menit habis. Jadi dalam waktu 20 menit harus bisa selesai, jadi 5 menit sisanya itu bisa mereview aja, begitu. Itu kalau kita aplikasikannya sehari-hari di sini seperti itu kalau untuk yang kelas structure tersendiri. Tapi kalau untuk scoring tetap 25 menit. Tapi ya itu tadi, praktisnya kenapa kita press seperti itu, supaya kita biasa ngerjakannya itu nggak kehabisan waktu. Karena banyak orang yang ngerjakan scoring itu, mereka kehabisan waktu. Kalau di listening kan nggak mungkin kehabisan waktu. Tapi kalau di structure dan reading, bisa kehabisan waktu. Kelamaan baca, kelamaan memahami, habis waktu. Nah, gitu juga kalau di reading, gitu juga. Malah paling sering di reading biasanya yang kelamaan, karena passage-nya banyak panjang-panjang. Kemarin, untuk scoring yang kemarin bagaimana kalian? Ada yang kehabisan waktu nggak? Enggak sih, Mizu. Bagus kalau gitu, kalian cepat ngerjakannya ya. Juli, Ariska. Iya, Mizu, kenapa? Kemarin scoring kamu ada kehabisan waktu nggak? Malah karena nggak ngerti jadi dicepetin. Jadi itu kan ya? waktu grammar itu kan 25 menit kan. Nah, karena banyak yang nggak ngerti, itu yang awalnya itu udah nggak salah gitu kan. Terus yang akhirnya itu pokoknya cuma sekitar 18 menit gitu, ada 7 menit sisa, yaudah. Iya. Dan banyak yang salah ternyata.
Rada jago Mizu, rada. Enggak, coach skorku jelek banget, parah. Kayaknya rada acting itu, rada pura-pura tuh. Sengaja-sengaja dijelek-jelekin kan. Enggak, coach. Serius, jelek banget aku. Paling jelek kayaknya. Oke, ya kalau memang begitu kondisinya, nanti semakin praktis ya, semakin belajar, dibaca baik-baik, dipahami baik-baik. Oke ya? Siap, coach. Oke. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, I think that's all, guys. Thank you very much for joining the class. As usual, I hope you enjoy the class for today, and I hope you can understand all of the materials that I've given to you. And Positive. Thank you. Thank you, guys. Enjoy your day. Have a good day.